Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Jalur dan selamat datang di channel saya Jalur Kusuk. Untuk video kali ini, seperti biasa saya akan membahas yaitu masalah cryptocurrency, dolar gratis, pulsa gratis, pokoknya serba gratisan lah ya, koin-koin gratis. Untuk video kali ini, apakah ada giveaway atau tidaknya? Silakan cek. Oke kawan-kawan, sebelum lanjut ke lebih jauh lagi videonya, saya akan melakukan giveaway ya kawan-kawan. Momen giveaway di video yang ini ya kawan-kawan ya. Yakin gak mau ini ya. Nah di sini ada 39 komentar ya. Kita lihat komentarnya. Nah di sini saya nggak akan pilih secara acak, kenapa? Karena komentarnya cuma 39 dan yang komen alamat doge dan nomor itu cuma sedikit ya di sini ya. Nah di sini sangat disayangkan buat kawan-kawan yang tidak mencantumkan nomor handphone ataupun alamat dogenya ya kawan-kawan ya. Nah buat selanjutnya boleh komentar ataupun taruh alamat dogenya atau nomor handphonenya ya kawan-kawan ya. Disini tidak ada yang melakukan menaruh nomor handphonenya, makanya saya akan pilih secara sendiri apa saja ya, saya pilih sendiri saja. Nah sini ada satu, yaitu pemenangnya adalah ya. Oke, saya lihat dulu ya ada berapa yang menyantumkan nomor handphonenya. Sini seharusnya pemenangnya ada dua orang ya. Jadi kalau doge itu saya akan transfer 500 doge. Nah buat yang nggak ada alamat doge dengan nomor handphone, maka saya akan mengalihkan 500 doge, maka pulsanya akan saya transfer sebanding dengan harga doge ya kawan-kawannya. Nah di sini nanti kita lihat, di sini ada satu, ini ada Gibran Teba. Oke, ini alamat dogenya. Oke, satu orang ya pemenangnya, dan yang lain-lain ini tidak ada mencantumkan nomor handphone. Nah giveaway ini akan saya adakan setiap hari Minggu ya. Oke, maaf ini kalau saya telat upload. Nah di sini ada suka-suka ya, selamat Anda pemenangnya, suka-suka. Oke, di sini cuma ada dua orang, maka saya nyatakan suka-suka, dan ini ya suka-suka dan Gibran Teba sebagai pemenangnya. Oke. Nah buat yang lainnya, untuk video selanjutnya jangan lupa komentar nomor handphone ataupun alamat doge, lanjut ke videonya ya. Deskripsi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah jadi video yang gue akan bahas ini adalah yaitu dengan ada hubungannya dengan yang video gue upload kemarin, yaitu tentang Coinbase ya. Nah jadi aplikasinya itu sebenarnya kita install aplikasinya. Ini adalah aplikasi Avelli dan Gens Ethereum Classic ya. Jadi kita akan mendapatkan Ethereum Classic secara gratis setiap hari. Oke, kita buka. Jadi cara kerja ini sangat mudah. Nah, setelah berhasil mendownload, klik yang ini ya, yang paling bawah, create akun. Nah, sini masukkan nomor handphone. Nah, kemudian di sini email ya. Ini kita masukkan email yang telah terdaftar di Coinbase tadi ya, yang di video yang sebelumnya saya buat. Jadi kalau yang belum punya alamat Coinbase ataupun akun Coinbase, jadi bisa lihat video yang sebelumnya yang saya upload ya, yang kemarin. Nah, di sini kita masukkan alamat emailnya. Jalur ke khusus ya. Oke. Nah, di sini ini yang paling penting ini. Ini wajib ya, wajib memasukkan ini, kalau enggak kita enggak akan bisa next ya. Sini harus dimasukkan yang ini. Yaitu kawan-kawan boleh pakai punya saya atau punya yang lain pun juga enggak apa-apa ya. Yang penting dia harus diisi ya. Oke, nah jadi ini wajib ya dimasukkan agar kita langsung mendapatkan bonus pertama kita dan mendapatkan energi. Nah
Kemudian di sini baru kita next ya. Next. Nah, di sini kita bikin password kita ya. Kita bikin password. Nah, kemudian konfirmasi password. Ya, nah, kemudian klik ini create akun. Sekarang sudah jadi ya. Oke. Oke, sekarang sudah berhasil. Ya, boleh dilihat di sini ya. Nah, di sini ini ada jumlah ini ether ini ya. Di sini kita akan mengumpulkan Ethereum klasik kita dan di sini ada energi ya. Ada 45.000 energi. Jadi cara kerja itu seperti ini. Ini kan ada kayak semacam apa nih ya? Semacam blog ataupun foto ini kayak semacam Twitter gitu, media sosial itu dari orang inilah ya kan. Nah, kita di sini cukup mengasih lob aja, kita kasih lob 5 ya. Ini kan kosong ini kan. Kita kasih lob, kita klik gambarnya, kemudian kita kasih lob 5 aja. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini langsung bertambah ya. 1135 Ethereum klasik. Dan ini kita berkurang ya. Ini kan ada tadi kan 45.000, sekarang 43.500. Nah, kita klik lagi yang ini. Ini ya. Kita kasih bintang 5. Oke. Nah. Nah, kemudian ini lagi bertambah Ethereum klasik kita bertambah jadi 28.600. 65, kemudian nilai ini berkurang ya energi ya. Nah, jadi kerjanya, cara kerjanya seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi cukup mudah, tinggal klik-klik gambar saja, kasih lob seperti ini ya, klik gambar, kasih lob. Ini langsung bisa ditarik ya, sekecil apapun poin. Nah, di sini kan punya saya sudah menjadi 37.000, jadi terus berkurang ya selagi kita menyukai gambar orang ini ya. Kita suka ini, kita kasih love you ya, love you 5. Energi kita berkurang, terus Ethereum kita bertambah. Ini langsung bisa kita withdraw ya. Kita withdraw, yaitu withdrawnya masuknya ke alamat Coinbase. Itu kenapa akun yang kita daftar, ML yang kita daftarkan di aplikasi apa ini, aplikasi Neugo nih, Neugo gimana nih, Neugo ini harus terdaftar ML-nya, di ML-nya harus sama yang ada di Coinbase ya. Nah, jadi cukup simpel ya. Nah, ini terus berkurang. Nah, terus berkurang ya. Oke, terus berkurang. 42.858 energi nih. Jadi energi ini akan berkurang setiap kali kita mengasih lock pada foto ini. Nah, seperti ini kita kasih lock. Nah, kita lihat. Nah, ini sekarang kan berkurang kan, tadi 42 sekarang jadi 41.35 dan poinnya di sini bertambah. Jadi tugasnya ini sangat mudah, tinggal kasih lock saja. Nah, ini ya. Jadi terus seperti ini. Ya kawan-kawan ya. Nah, jadi energi ini kalau apabila habis, kawan-kawan tenang saja, dia itu bakal nambah sendiri ya. Ya sudah, kalau sudah habis ya udah kita istirahat dulu ya kan. Nanti satu jam lagi atau setengah jam lagi kita bisa buka lagi, maka energi itu akan bertambah sendiri. Nah, jadi seperti ini ya. Tadi kan 12.000, sekarang sudah menjadi 13.000 ya. Nah, jadi saya akan langsung coba withdraw saja. Oke. Okay. Di sini kita langsung coba withdraw. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi inilah perlunya akun Coinbase ya kawan-kawan ya. Kenapa makanya saya semalam itu upload cara membuat akun Coinbase. Nah, di sini ada Om Sule, kita kelop dulu. Oke, okay, nah.
Baiklah kawan-kawan, kita cek dulu akun Coinbase saya ya. Nah di sini, harus menggunakan akun Coinbase ya, makanya kita mendaftar aplikasi tadi, email kita harus terdaftar di Coinbase. Nah di sini kawan-kawan bisa lihat ya, di dompet ETC saya ya, yang ini. Nah yang ini ya kawan-kawan ya, ETC saya kan 0 ini kan, 0 ya, 000 RP 0. Nah maka saya akan langsung coba withdraw. Nah di sini ada 13 ya kawan-kawan ya, ada 13 langsung di withdraw ya. Di sini kan ada wallet di atas nih kawan-kawan ya, wallet. Nah kita klik saja ini wallet. Nah setelah kita klik, makanya terus kita pijit ini ya kawan-kawan. Nah kemudian sini kita langsung kita klik ini kan kawan-kawan ya, send ya, send to Coinbase. Nah makanya ini ML, ini ML yang ada ini kawan-kawan, kita mendaftar di aplikasi ini, di situs ini ML kita itu harus sudah terdaftar sama yang di Coinbase kawan-kawan. Makanya sebelum membuat akun ini, akun aplikasi ini, kawan-kawan harus mendaftar dulu akun Coinbase kawan-kawan ya. Nah buat yang belum tahu cara mendaftar akun Coinbase, bisa lihat video saya yang judulnya Coinbase, apa itu Coinbase ya kawan-kawan. Nah sini langsung saja kita klik send to Coinbase ya. Nah kita klik, nah langsung saja kita klik ini ya kawan-kawan ya, ini ya SIM ya. Oke, nah kita klik SIM. Nah kan oke kan. Nah sini kawan-kawan ya, nah ini kan langsung kosong nih kawan-kawan kan, balance saya tadi ada 113.000 lebih tadi, sekarang menjadi 0. Oke, nah kemudian langsung saja kita cek email ya kawan-kawan ya, kita cek email. Nah sini kawan-kawan ya, itu langsung masuk ya kawan-kawan ya. Nah di sini kan ada kawan-kawan 00013.7409 ya, sama seperti tadi ya kawan-kawan ya, langsung masuk kan. Nah sini ada keterangannya kawan-kawan, Anda baru saja menerima 13.700, semuanya ngeranya kawan-kawan, 137.409 ya kawan-kawan ya. Nah langsung saja kita cek di ini ya kawan-kawan ya, tadi kan saldo saya kosong kawan-kawan, saldo saya di dompet Coinbase tadi kosong ya kan. Nah sekarang kita lihat. Oke kita refresh dulu ya kawan-kawan ya. Oke kita refresh dulu. Nah di sini langsung masuk ya kawan-kawan ya, ini 13 ya kawan-kawan ya, di sini langsung diambil induknya saja. Nah untuk membuktikannya kita lihat lagi di sini ya kawan-kawan, di mana ya, oke salah, di sini ya, portfolio ya kawan-kawan. Nah kita bisa lihat di sini, nah, di sini kawan-kawan ya, diterima Etherhash 13 ETC ya. Oke cukup sampai sini videonya, buat kawan-kawan yang mau menggarap ini ya, kerjakan saja dengan santai kawan-kawan, santai, bila ada waktu luang di apa kan, di klik. Oke setelah habis energinya tunggu dulu, nah sedikit demi sedikit lama-lama bakal membukit ya kawan-kawan. Oke sampai di sini saja dan terima kasih kawan-kawan, bye bye.